dalam. Saya ini macam saya pagi ini karena saya diundang ke desa Tenggulit untuk diundang mbak ini, ada ini sakitnya kan bukan sakit, ini ada ini karena ada yang ngerasa ini bangsa sejenis ya bangsa koi ini ada yang ngerasa itu masuk ke tubuhnya banyak. Nah, pada malam hari ini kan saya akan coba mengeluarkan sosok makhluk halus yang mengeluarkan gambar ini. Mudah-mudahan saya bisa makan dan bisa menemuin tidak menjadi kita buat para sahabat yang ada di mana pun anda berada, jangan lupa dukung terus dengan Kang Asep, jangan sekali kali komen dan share dan jangan lupa subscribe. Tanda lonceng ya Kang? Iya. Jadi gini, yang ada di badannya mbak ini mengunjungi baru masuk ini, dan dia itu masuk tapi nggak bisa keluar. Sesosok apa Kang Ajat? Anak kecil di sini. Anak kecil. Astagfirullahaladzim. Jadi itu dia itu masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Ya intinya sih dia ingin apa namanya? Suka gitu sama rakanya. Suka sama rakanya mbak ini, dan dia udah betah. Dan juga dia juga nggak bisa keluar sendiri. Yang mudah-mudahan Kang Ajat bisa keluar. Lancar no, aku sila sila aku sila ya, no ya. Mana mana kita ni, mana mana kita ni, no ya. Sila. Thank you.
Arahnya siapa ini? Arahnya siapa kawan? Ibu Cici Pali. Haji. Pak. Astaghfirullahaladzim.
include ka pa, paano ka man eh? Kapag sa kanya ka, wala kang include photo na. Kim? Kim ay? Ang nga photo ko so. Photo-piling mo na? Photo-piling mo so, ana? Photo-piling. Photo-piling mo so, ana? Photo-piling. Ari lang kaya, photo-la ko. Mga para papas yung photo ko, may na yan. Para pa sa kirang. Para pa sa kirang nga, photo-la ko sa nga ilaka. Wala ko ay ka na. Masih belum bisa keluar ya kang? Ini bentar lagi, bentar lagi masih keluar ya. Nah ibarat apa ya itu suka sama padanya baik. Suka sama raganya gitu ya? Iya suka sama raganya dia betah di sini. Nah kang saya kan coba menarik keluar dan kang saya coba memasukkan. Berapa lagi mau kang saya? Oh iya. Kalau sekarang sekalian mungkin ya, namanya kan sekalian ini. Bilang. Saya akan coba masukin ke sini biar nggak balik lagi ke badan. Iya jadi botol ya pak. Iya. Pasien soalnya dia kan masih belajar ikutin masih sekolah kalau di apa namanya masih kecil ya masih kecil ya banyak kasihan kalau di iya. Ada masalah gitu yang lalu kasih ya gimana pak sampai anak ini ya gimana ya ini bapaknya abahnya ini pas nih, saya pengen coba mengerajut foto ini dulu dengan ada foto saya biar ntar kalau udah rumah dulu bisa keluar lagi. Oh iya. Kali ini Kang Sep akan proses mencoba menarik sosok astral yang ada di badannya Mbak ini. Nanti Kang Sep akan masuk ke foto.
Kailang ya, Kang? Buat video malam hari ini, alhamdulillah Kang sudah bisa mengeluarkan sosok astral yang ada di adegannya Mbak ini. Alhamdulillah sudah keluar, Kang. Keluar dan ini udah nggak ada lagi, udah langsung periksa juga badannya biar nggak masuk lagi.